akan menampilkan, kita lihat dulu di sini, kegiatan dosen itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 field. Namun di sini ID jenis kegiatan ini referensinya adalah tabel jenis kegiatan. Sedangkan ini IDN referensinya adalah tabel dosen. Maka kita akan menampilkan jenis kegiatan dari tabel jenis kegiatan dan nama dosen. Siapa dosen yang mengadakan kegiatan pengampu mata kuliah dan pemateri workshop ini. Karena di sini sudah bisa kelihatan, maka kita gunakan relasi. Kita gunakan query untuk menampilkan data-data tersebut. Maka kita gunakan join, karena ini dari tiga tabel, kita gunakan join di tabel. Oke? Langsung saja, jangan lupa ya, database-nya dipilih. Kemudian ketikkan SQL, kita ketikkan select. Field apa saja yang ingin kita tampilkan, misalnya tadi ID ya, nama tabelnya dulu dari tabel kegiatan dosen, kemudian fieldnya ada ID kegiatan, masih dalam tabel kegiatan seperti yang tampilkan tadi, kita tampilkan ID jenis kegiatannya. Yang kita pengen tahu nih ID jenis kegiatan ini apa, maka kita harus mengambil dari tabel jenis kegiatan. Kemudian siapa sih dosen yang ber-NIDN tersebut? Ya, jadi kita tampilkan dari tabel dosen. Nama. Namanya kita tampilkan. Kemudian dari jenis kegiatannya, nama dosennya siapa? Itu kemudian kita akan menampilkan apa sih kegiatan yang dilaksanakan oleh dosen itu. Oke, dari tabel kegiatan dosen masih nama kegiatannya ya. Oke, kalau sudah cukup kita gunakan query-nya mengambil dari tabel apa saja. Dari tabel kegiatan dosen, join-nya ke mana? Inner join. Pertama, dia inner join ke tabel jenis kegiatan. Apa yang menjadi kunci yang menyebabkan dia berrelasi antara tabel kegiatan dosen dan tabel jenis kegiatan? Maka on kegiatan dosen, key-nya adalah ID jenis kegiatan yang sama ya, antara tabel kegiatan dosen dan jenis kegiatan adalah ID jenis kegiatan. Tabel jenis kegiatan dan ID. Sekarang tabel yang satunya lagi adalah kegiatan dosen dengan dosen. Inner join lagi. Inner join. Dosen. Oke. Apa yang berrelasi on kegiatan dosennya, tabelnya? Apa kuncinya? Jadi teman-teman semua diingat bahwa yang kita tampilkan pertama itu nama tabelnya, kemudian nama fieldnya. Apa saja yang ingin kita tampilkan, kita tuliskan di awal. Select kemudian nama tabel, titik, nama fieldnya. Setelah itu from nama tabelnya, nama tabel yang pertama kali kita ambil atau nama tabel yang transaksinya atau relasi inner join-nya dia berrelasi ke tabel apa? Tabelnya di sini adalah jenis kegiatan. Nah, yang menghubungkan antara tabel kegiatan dosen dan tabel jenis kegiatan itu adalah ID jenis kegiatan dan ID jenis kegiatan.
Kemudian tabel ketiga, dia berrelasi dengan mana? Kegiatan dosen tadi, inner joinnya ke dosen. Kemudian, apa kunci yang menjadikan mereka berrelasi? Di sini NIDN sama NIDN. Oke, boleh kita coba. Kita kirim. Ini sudah bisa ditampilkan. ID jenis kegiatan 1, itu jenis kegiatannya adalah pengajaran. NIDN ini namanya dosennya ini. Sudah bisa kelihatan. Kalau kita mau melihat relasinya, maka klik di sini. ID jenis kegiatan 1 itu adalah apa sih? Jenis kegiatannya pengajaran. Sudah terbukti bahwa ini berrelasi. Oke, guys. Sekarang jika kita ingin menampilkan relasi dari tiga tabel, tapi dengan syarat, misalnya tadi ada jenis kegiatan pengajaran dan juga pengabdian masyarakat, maka kita pengen menampilkan satu saja, atau kita pengen menampilkan dengan syarat yang jenis kegiatannya adalah pengajaran saja, maka kita gunakan where syaratnya. Sama seperti tadi, mungkin select ya. Tampilkan mungkin ID kegiatan, nama tabelnya dulu, ID kegiatan, kemudian kegiatan dosen, klik ID jenis kegiatan, kemudian jenis kegiatan, klik apa nama jenis kegiatannya, kemudian jenis kegiatan ya, sama dengan pengajaran. Yang muncul hanya jenis kegiatan pengajaran saja, untuk pengabdian tidak muncul. Kemudiannya ini data-data karena dia sudah berrelasi dengan tabel. Oke guys, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini mengenai query join tiga tabel. Selamat mencoba, selamat praktekkan, semoga berhasil. See you guys.